Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, kan saya berada di stasiun Bekasi lagi ya. Di sini saya mau in aja nih, mungkin review sedikit untuk persiapan yang dilakukan stasiun Bekasi menjelang switch over yang bisa jadi di akhir tahun, akhir Desember atau enggak di awal Desember, pokoknya di bulan Desember atau di awal tahun ya. Untuk yang sini kan udah clear nih ya, mumpung lagi hujan nih, jadi udah nggak ada kebocoran-kebocoran yang ada, di situ ada tuh. Mungkin hanya segitu aja. Untuk peron ini udah clear. Mungkin ini bakalan ada di atas atau enggak di penyeberangan yang bawah itu yang penutupan. Mungkin pekerjanya sedang melakukan di sebelah situ. Untuk atas nanti ada yang baru kayaknya deh. Untuk loket kita juga pantau ya. Dan ini sekalian hunting beberapa kereta juga di sini ya sebelum kita ke atas. Untuk sini udah rapih ya. Untuk lift yang pintu utara juga sudah bisa digunakan. Tapi agak ke belakang ya, jadi agak jauh. Mungkin untuk yang parkir motor di sini lebih cocok naik lift. Ini udah bersih, nggak ada apa-apa. Mungkin langsung aja ke yang situ, yang penutupan penyeberangan bawah. Saya lihat ada pekerjanya, tapi sekarang udah nggak ada. Kita lihat aja yuk. Oke, untuk di bawah sini makin lama juga makin kelihatan agak bersih ya, terutama yang ini nih. Nah, ini yang penutupan ini sudah mulai dibuat pagar ya. Kita zoom sedikit, sudah mulai dibuat pagar. Dan untuk pos-pos yang di sini juga dihancurin, tinggal pos pengaman PKD-nya aja nih yang ada di sini. Dan yang paling baru yaitu ini, peronnya udah nyatu, tinggal ditaruh keramik aja nih di tengahnya. Untuk yang ini belum tersambung juga, masih ada celah. Mungkin kerjain yang ini dulu nih, soalnya itu ada celah sedikit untuk para pekerjanya lewat. Habis itu baru peronnya di yang jalur 6 dan 7 dikerjain.
Tapi kurang lebih seperti itu updatean yang ini ya. Nanti untuk yang atas loket udah ada bacaannya tuh. Nanti kita report. Ada yang baru nih, ini rumah adat Betawi nih, ada rel juga di tengah-tengah situnya, dan ini udah mulai dibuka nih, bangunannya udah mulai dibuka, kita bisa ngelihat ke sebelah utara ya. Bisa ngelihat eskalator ada di sebelah situ. Ini udah benar-benar gede ini, udah ada bangku-bangkunya. Ini benar-benar tinggal diresmin aja guys, sebenarnya guys. Coba kita langsung tap out, lihat ke itu, ke ruangan customer service untuk tiket ke AJC. Let's go guys. Ya, sini udah mulai rapi nih. Lanjut ke ini aja nih, loket jarak jauh. Sudah mulai dipasang stikernya yang di atas. Tinggal udah jadi dalamnya juga udah rapi guys. Ini ya untuk loket berada di sebelah utara dekat eskalator dan lift. Bisa dekat yuk, kita cek
lebih seperti itu aja sih. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Anda terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.